Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Emir Saleh dari Resurrection Media Nusantara. Dalam rangka Chinese New Year, pasti biasanya kan kita akan melihat ke CEO tuh gimana. Wah, gue jelek nih. Wah, gue bagus. Yang bagus, kalau nggak ngapa-ngapain, ya pasti jelek. Yang jelek, tahu dari mana jelek. Oke, sekarang saya panggil rekan saya, William Lin Chin Feng, yang akan menjelaskan satu persatu mengenai CEO ini, dan kami akan tampil dalam beberapa episode. Kita panggil ya. Will, apa kabar? Yo, kabar baik bro, kabar baik ini. Sehat-sehat ya Will ya. Gue lagi isoman sehat, sekarang. Gue sekarang lagi isoman nih Will. Jadi, katanya kita itu gak akan mungkin hidup tanpa COVID. Jadi yang pasti kita itu kan kata pemerintah harus belajar hidup berdampingan dengan COVID. Selama kita mentalnya kuat, terus juga yang saya dengar asal tidak kena badai sitokin, nggak ada masalah. Yang penting tetap mentalnya kuat, semangat, jangan putus asa, semua pasti akan lewat. Mindset ya bro ya, semuanya tuh mindset ya bro ya. Semuanya mindset. Kalahnya kebanyakan sama mindset doang. Ya, wajar sih bro. Kan apa ya, begitu terima hasil positif agak down gitu kan. Tapi kan sekarang kan bagaimana kita harus bisa get over it gitu aja ya bro ya. Betul. Dan itu saya sangka sangat-sangat wajar. Jadi jangan sampai membuat, aduh kok gue bisa down gini. Apalagi misalnya kita stigma nih laki-laki. Terus terang di keluarga saya, papa mama saya kena. Adik saya punya adik satu, terus karena ngurusin papa mama saya jadi kena juga. Waktu pertama mereka kena, ya saya berapa hari juga, 2-3 hari ya nangis bombay. Jadi nggak ada masalah karena waktu itu kita takut, tapi begitu udah lewat ya yang penting nggak kena badai sitokin ya, kitanya udah dah hadapi ya. Aja cepat sembuh ya bro. Thank you Will ya. Jadi gini Will, well, common. Jujur, sebelum gua kenal lo pun, kan gua kan suka ngeliat tuh kalau habis apa namanya Imlek gitu ya. Sekarang CEO-nya apa? Sekarang tahun apa dan CEO gua apa? Terus itu kan katanya kan wah jelek gitu kan, atau wah bagus gitu. Terus ya benar juga kalau wah tahun ini gua rezekinya bagus nih. Kalau lo nggak ngapa-ngapain, mau ngapain? Ngapain juga, ya nggak? Gitu kan? Nah, betul. Juga kalau misalnya lo dibilang, wah tahun ini CEO ini jelek gitu loh, apa urusannya gitu kan? Orang, kan itu kan apa ya, menurut gua tuh juga sok mempengaruhi mindset ya, dengan dibilangin begitu. Terus, ya mungkin lo bisa menjelaskan kepada pemirsa di sini, gimana sih Will, CEO itu katanya tiap orang ada 4 ya? Boleh Will? Boleh lo tolong sampaikan, Bu. Jadi, kita itu memang kebiasaannya mengetahui bahwa CEO itu setiap orang punyanya hanya satu. Karena itu, ketika kita awal tahun, kita bisa pengen tahu gimana nih CEO kita nih, bagus atau jelek. Yes. Nah, ternyata ketika kita belajar lebih dalam mengenai Chinese metafisik, kita itu mengetahui bahwa ternyata komponen CEO itu terdiri dari 4 macam, yaitu dari jam lahir kita, hari lahir kita, bulan lahir, dan juga tahun lahir. Nah, kebanyakan yang dihitung adalah tahun lahir, karena kan tahun lebih panjang, jadi lebih gampang untuk menghitungnya. Yeah. Nah, yang disayangkan adalah karena orang kalau terlalu percaya dengan hal seperti gini, dan waktu membaca peruntungan, atau mendengar peruntungan, terus mereka ngira bahwa, aduh, CEO gua tahun ini kurang bagus. Terus merasa bahwa, wah iya nih, gua jelek. Udah aja. Itu yang akan jadi bahaya, karena kalau kita tahu bahwa CEO aja kita udah punya 4, berarti sebenarnya yang jelek apa itu kurang berarti tanpa membaca dengan detail. I see. Oke. Nah, orang udah terlalu takut dulu untuk dibilang kalau misalnya, aduh ini gua jelek. Nah, takutnya menjelaskan lebih dari yang pada lu bilang tadi. Lu kan tadi bilang, kalau bagus, nggak ngapa-ngapain juga, percuma. Ya,
Ya dong. Nah, biasanya kalau orang dibilang bagus, mereka cenderung untuk diam, bro. Itu sangat-sangat lucu. Bro, lumrah. Karena itu gue, ibaratnya santai kan. Wih, gue tahun ini bagus. Santai-santai aja, gitu kan. Gitu loh, bro. Gitu. Mereka mikir bahwa, gue lagi bagus nih. Ya udah, ngapain gue ngapa-ngapain. Misalnya usaha, lagi toko lah, atau misalnya kerja. Semuanya lagi gak ada masalah, malah dianggapnya santai. Dan kalau misalnya, wah gue jelek nih, aduh, jadi down, jadi kepikiran, aduh gue harus ngapain ya, ya jadi apa ya, ya kembali lagi lah, semuanya menjadi berantakan. Nah sekarang bro, kalau gue boleh tahu kan tadi kalau nggak salah, jadi CEO itu ada di jam lahir seseorang, di tanggal seseorang, di bulan lahir seseorang, dan tahun lahirnya ya bro ya. Boleh lo brief bro, kira-kira jam itu kok ada 4, apakah masing-masing itu melambangkan masing-masing atau gimana bro? Betul, jadi memang ada 4 faktor, nah siap? Masing-masing siap. Melambangkan satu bagian dari kehidupan. Makanya waktu tadi saya bilang nih, kalau disebut tahunnya jelek, jangan terlalu pusing, karena tahun itu kan komponen paling luar dan paling jauh dalam kehidupan kita. Biasanya yang menandakan tahun itu adalah kehidupan sosial kita, bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Jadi begitu diomongin, tahunnya lagi jelek, jangan takut, mungkin tahun itu kita lagi nggak cocok teman, atau kita mungkin lagi kurang bergaul dengan teman-teman, jadi nggak ada masalah, jangan ditakutin. Sedangkan untuk yang lebih dekat ya, bulan itu berarti udah lebih mendekati lagi pergerakannya, bukan dari hanya sosial tapi udah lebih ke kerjaan. Terus kalau misalnya hari, lebih ke apa itu, kita bisa kita lihat juga mengenai pasangan hidup kita. Nah kalau sampai jam itu udah bisa ngelihat tentang hubungan kita sama mungkin anak buah, sama anak-anak kita, ataupun mungkin mengenai mimpi kita, cara pola pikir. Jadi banyak sekali komponen yang bisa dilihat dari CEO tersebut gitu. Jadi begitu dibilang bahwa CEO-nya lagi jelek, belum tentu kehidupan Anda jelek. Karena harus dilihat. Anda punya 4 CEO. Mungkin yang terlihat di tahun kurang bagus. Kalau 3 lagi bagus, Anda jadi menyia-nyiakan kesempatan hidup karena takut oleh yang kecil. Betul. Oke. Jadi kembali lagi, kalau gue boleh brief up, tahun itu melambangkan network teman-teman lo, betul ya? Bulan melambangkan pekerjaan lo, tanggal melambangkan pasangan lo, sama lu juga. Sama gue sendiri, dan kalau jam itu melambangkan hubungan gue sama anak gue dan my mindset ya bro ya. Betul. Nah kalau yang pada, sorry nih, sebelum gue diajarin lo nih bro ya, kan kita langsung, lo lahir tahun berapa, CEO lo apa, itu kan bro ya, itu kan pasti kan baru hanya ketahuan di sisi tahunnya saja ya bro ya. Iya. Untuk mengetahui sisi bulan, sisi tanggal, sisi jam, itu menggunakan apa bro? Atau mungkin maaf, ada yang berminat ingin tahu lebih dalam, bisa mengontak lo bro, kalau buat... Oh boleh, silakan aja. Kebetulan kalau memangnya pengen dibacakan, ini kebetulan kita lagi ada program khusus bersama dengan Resurrection Media Nusantara juga. Jadi setiap orang yang mau dibacakan peruntungannya tahun 2022 itu hanya 350.000 per orang. Jadi nggak besar, nggak mahal. Gimana ya? 2022 ini bukan tahun yang akan menjadi manis. COVID masih di depan mata dan tidak akan hilang tahun ini. Orang makin banyak akan depresi karena udah kelamaan ya, kita nggak bisa keluar dari mana-mana karena adanya PPKM dan lain-lain sebagainya. Betul. Secara global terlihat bahwa ini akan COVID ini akan menuju titik akhir
Di saat kita berpikir ini akan menuju titik akhir, di sanalah gelombang baru akan datang. Perhitungannya seperti gitu. Jadi kali ini saya buat murah ya, biar orang-orang juga bisa lebih banyak yang ya, ya, mendapat betul, manfaat gitu. Betul, 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 betul. Oke, bro. Jadi kalau orang pengen lihat sebenarnya, misalnya gua itu bulannya sionya apa, harinya apa, itu juga bisa, mungkin bisa ngecek Google, cari kalkulator Patse ya. Tapi nanti perbedaannya kan cuma mengartikannya doang ya. Ya, bagaimana kita menginterpretasikannya apa, 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 apa. Nah, kalau sekarang kita boleh masuk sedikit, bro. Yang gue dengar ini sekarang adalah tahun macan ya, bro ya. Ya, betul, macan. Jadi, oke. Okay. Jadi secara umum ini adalah macan gitu ya, bro ya. Gitu ya. Betul. Secara umum. Jadi sebenarnya sio itu waktu dulu dibuat, kenapa sih ada sio? Sio itu sebenarnya ditujukan untuk penggunaan satuan waktu. Satuan waktu, bro. Jadi waktu diomongin sio macan, sio kuda, itu bukan berarti seperti yang orang-orang sekarang ngomong, ih lu sio macan lu, berarti lu galak lo. Kalau apalagi kalau lahirnya malam-malam, karena malam-malam kan macannya galak. Jadi kalau misalnya punya anak perempuan lahirnya malam sio macan, aduh nggak bagus karena nanti galak ke suami. Nggak gitu, kasihan zaman dulu. Ya terus gimana nih kalau yang sionya babi, waduh berarti kan harusnya gemuk-gemuk, makan terus, kan nggak juga. Nah okay. Bro, nah itu udah jelas banget. Palingnya gini, membuka paradigma orang bahwa apa yang kita tahu jelek itu belum tentu jelek, dan kalau lo bagus juga jangan santai-santai aja. Kira-kira kan begitu ya, bro ya. Nah, sekarang bro, pertanyaan gue nih, bro. Ada nomor yang bisa mereka mengontak lo mungkin, bro? Oh, 0878? Iya. 8761 okay. 5234. Oke. Okay. So, rekan-rekan, itu adalah nomor yang bisa mengontak untuk William untuk ingin tahu lebih jauh. Gampang lah. Peruntungan kita tuh gimana sih tahun ini? Tapi kembali lagi, kalau misalnya, saya hanya bisa menyarankan, betul nggak, Will? Bahwa kalau misalnya jelek, belum tentu jelek. Kalau bagus, juga jangan santai-santai aja. Betul nggak, Will? Tuh. Kalau saya boleh nih, ya. Mungkin 2-3 menit. Jadi sebenarnya begini, kalau kita sudah tahu bahwa kita itu mempunyai 4 sio gampangnya, dan masing-masing sio itu menandakan satu aspek tertentu dalam kehidupan kita. Siap. Jadi sebenarnya pembacaan peruntungan ini bukan maksudnya kita tahu kita tuh lagi rezekinya di mana, bukan. Tapi kita harus tahu tahun-tahun tertentu tiap manusia itu mempunyai tema kehidupan masing-masing. Oh, tema. Apakah saya misalnya tahun ini diharuskan untuk meningkatkan hubungan saya di keluarga misalnya, atau misalnya apakah saya sebenarnya lagi bagus untuk meningkatkan ekonomi saya, atau mencari teman yang lebih koneksi yang lebih baik. Jadi tiap orang itu masing-masing mempunyai tema-tema tertentu. Nah, biasanya waktu dibilang bahwa peruntungannya kurang bagus adalah seharusnya orang itu melakukan yang sesuai dengan energi pribadinya. Misalnya kalau saya tahun 2022 itu sebenarnya misalnya bagus untuk melakukan pekerjaan. Tapi tiba-tiba saya lebih memikirkan masalah percintaan saya. Kan energinya nggak nyambung. Ya. Ya. Betul. Di bagian percintaan saya nggak dikasih rezeki karena energinya nggak kesana. Yeah. Maka yang saya akan alami adalah kenapa ya tahun ini saya kurang bagus. Padahal salah. Kalau kita ibaratkan, kita ibaratkan kita itu lagi di tengah laut. Kita itu lebih baik cari cara di mana ombak pergi dan angin meniup
kita ngikutin kan, karena dengan begitu yes. kita nggak capek. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tujuannya nggak capek, kita bisa setir kemana, jadi perginya sampai ke tujuannya dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, kalau biasanya disebutin jelek karena arahnya ke sana, tapi dengan sengaja kita mendayung ke arah sebaliknya. Makanya itu yang disebut sebenarnya, ih kok kenapa gua jelek? Bukan jelek, salah ambil keputusan. Karena intinya adalah keputusan. Yes, 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 yes. Udah tahu anginnya ke sono, lo ke sini, ya udah. Betul. Gitu kan, ya? Betul. Makanya kenapa biasanya awal tahun orang-orang suka rame ingin tahu pembacaan dengan bagus, dengan detail dan akurat, karena kita tahu nih arah kita kemana. Begitu tahu nih arah kita kemana, seperti ada beberapa ya kebetulan yeah. tahun ini hubungannya kurang berapa bagus. Kenapa? Mungkin ada sedikit lebih sensitif tahun ini, ada ngerasanya kayaknya terlalu mendominasi. Tapi dalam sisi bisnis lagi bagus, jadi saya bisa anjurkan tahun ini kalau pasangan hidupnya lagi gimana, jangan diajak berantem, udah aja, karena kita udah mengerti energinya seperti gitu. Tapi fokuskan saja pada pekerjaan, karena di pekerjaan akan menemukan kebahagiaan di sana, karena kan lebih meningkat. Betul. Dan akan lebih sibuk. Nah, seperti gitu. Betul, betul. Proyek-proyek yang dijalankan mungkin lebih berhasil, lebih mudah yeah. mendapatkannya ya gitu ya, Will ya. Oke, oke. Oke. So, Will, terima kasih sekali untuk episode pengantar ini. Kita akan sambung di episode-episode berikutnya. Rekan-rekan, okay. jangan kemana-mana, bahwa di episode-episode berikutnya, seperti yang tadi William sampaikan, kita akan membahas satu CEO, satu episode. Satu CEO dari sisi tahun, dari sisi bulan, dari sisi tanggal, dari sisi jam. Oke? Jadi kembali lagi, yang tahun ini katanya bagus, gas. Yang tahun ini merasa aduh hancur, siapa yang bilang? Jangan ngarang. Dan pesan saya terakhir untuk episode ini adalah, mari kita selalu lakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Well, thank you very much. Sama-sama. Sampai ketemu, bro. Oke. Okay. Salam.